Arena yang digunakan untuk turnamen bola voli Ribang 2 merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui DPRD Tabalong. Kedepan, pimpinan dan anggota DPRD Tabalong berupaya terus mendukung keberlangsungan turnamen voli tersebut dan peningkatan infrastrukturnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkab yang turut menyaksikan babak final turnamen bola voli peringatan hari jadi Dusun Trans Ribang 2 ke-37. Desa Hayup, Kecamatan Harwai pada Minggu 23 Juni 2024 di Arena Bola Voli Dusun Trans Ribang 2. Habib Taufan mengungkapkan, arena bola voli ini selesai dibangun pada Desember 2023. Sebelumnya turnamen bola voli dilaksanakan di tempat terbuka, sehingga masyarakat meminta agar dibuatkan atap dan dinding penutup. Alhamdulillah ini merupakan sinergi seluruh anggota Dewan, pimpinan DPR untuk meningkatkan prestasi olahraga, yaitu salah satunya dengan menyediakan tempat olahraga yang representatif, yang nantinya harapannya prestasi pun akan diraih nanti ke depannya. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong Jurni dan anggota Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo sepakat mendukung turnamen bola voli berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Bahkan Jurni meminta agar skala turnamen diperluas sebanua 6 dan juga diadakan saat hari jadi Kabupaten Tabalong bulan Desember. Kami melihat permainan Puran Tabalong cukup bagus, baik putranya maupun putrinya. Nah, jadi tidak salah kalau insya Allah kami di Dewan akan mendukung kalau kegiatan-kegiatan turnamen ini untuk menguji sampai di mana artinya hasil latihan mereka untuk di bidang kulit. DPRD kan sebagai mensupport, Mas. Ya. Nah, nanti untuk yang berikutnya, nanti kalau misalkan itu memungkinkan untuk dianggarkan di DPRD, nanti kami ajukan untuk supaya bisa dianggarkan untuk di DPRD, Pak, lewat Dinas Disporabar. Pada babak final ini, tim tuan rumah Areha Ribang 2 menjadi juara 1 kategori putra dan tim BSA Tanjung sebagai juara 1 kategori putri. Kedua tim berhasil meraih juara setelah menyelesaikan turnamen yang berlangsung selama 18 hari dan menyingkirkan tim-tim lawannya. Adapun untuk turnamen voli putra diikuti 28 tim, sedangkan turnamen voli putri 12 tim. Tim yang mengikuti turnamen berasal dari dalam dan luar Kabupaten Tabalong, termasuk provinsi tetangga Kaltim dan Kalteng. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.